Bagaimana hukum makan kelelawar dan bagaimana juga hukum jual belinya? Iya, jadi hukum makan kelelawar sebagaimana dalam hadis Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqtulu dhafadi'a fa inna naqihaha tasbihun." Ya, "Wa la taqtulu al-khaffash fa innahu lama kharaba baitul maqdis qala ya rabbi sallitni al-bahra hatta ughriqahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian bunuh kodok. Karena suaranya kodok itu tasbihnya. Suara kodok itu difda, dofadi, jamaknya dofadi. Iya. Itu karena naqiqaha tasbih, karena suaranya itu adalah tasbih. Iya. Dan janganlah kalian bunuh kelelawar. Karena kelelawar manakala Baitul Maqdis ingin dirobohkan, dia mengatakan, "Wahai Rabbi, wahai Rabbku, berikanlah kekuasaanku di laut sehingga aku menenggelamkan mereka." Sama seperti kenapa kita tidak boleh, kenapa kita diperintahkan membunuh cicak, karena cicaklah yang di dalam satu riwayat ya yang mengembus besar api Nabi Ibrahim. Iya. Kan salah satunya di itu, makanya kan cicak ini kita dianjurkan untuk membunuh. Dapat pahala kita membunuh cicak kan itu. Nah, kembali ke hadis tadi bahwa para ulama memberikan komentarnya, di antara Imam Nawawi rahimahullah, qala Nawawi haram mutlaqan. Jadi beliau mengatakan haram qata'an. Khopash itu ataupun kelawar itu haram mutlak. Meskipun Imam Rafi'i mengatakan yajib fil khilaf, ada khilaf di situ. Yeah. Nah, kemudian para ulama yang terakhir mereka menjelaskan bahwa kelawar itu ada unsur kejorokannya atau kita katakanlah hal yang jijik, orang jijik. Yeah. Jadi Allah SWT wa harram 'alaikumul khaba'is. Allah mengharamkan kepada kita yang jorok-jorok, yang jijik-jijik. Jadi oleh karena itu para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini dan ayat ini, kelawar itu hewan yang nggak boleh dimakan. Karena dari itu, karena memang ada hadisnya satu, yang kedua dia hewan yang jorok, yang berikutnya adalah dia ini nggak bisa dimakan, tentu otomatis nggak bisa dijual. Begitu. Kalau pendapat orang yang mengatakan boleh makan karena dia nggak bertaring katanya, ya kan? Ya bisa jadi, tapi kan unsur joroknya itu kan nggak bisa kita ini kan. Benar. Dan kelelawar itu kalau kita lihat kan dia kecilnya. Kecil, gak ada daging ya pun. Dagingnya apa mau dimakan kan gitu. Iya. Jadi kembali ke masalah yang tadi bahwa hal ini dilihat oleh para ulama berdasarkan hadis tadi. Kalau saya pribadi condong pada pendapat yang mengatakan haramnya kelelawar. Iya. Begitu. Karena kalau dia sudah haram maka haram menjualnya. Iya. Nah, kita pun lihat kan jijik saat. Gak mungkin. Ya itu dia kan, jijik itu tadi. Dan lagian pun apa yang mau didapat dari hewan kelelawar itu. Iya. Begitu, dengan dagingnya dan badannya yang ringkih seperti itu gitu kan. Saya kira masih banyak ayam kampung dan ayam ayam Eropa yang masih bisa menggantikannya. Iya. Yang bisa itu. Kita nikmati. Betul. Allah taala.